Assalamualaikum teman-teman semuanya. Umi masak sayur asem. Seger banget kan? Pertama, siapkan 2 bungkus sayuran asem. Nah, di sini ada nangka muda, jagung manis, wortel, laos, labu siam, daun so dipritilin, asam, kacang tanah, melinjo. Jangan lupa diracik-racik, lalu cuci bersih ya. Lanjut dipotong-potong aja ya sesuai selera. Lanjut bumbunya diulek-ulek, kemudian gula. Lanjut siapkan air mendidih, kemudian masukkan bumbu uleknya. Kemudian masukkan asam, wortel, laos, nangka muda, kacang tanah, melinjo. Ini yang keras-keras dulu ya. Kemudian tambahkan penyedap rasa. Setelah mendidih, disusul labu siam, jagung manis. Setelah hampir empuk, disusul daun soknya. Lanjut setelah matang, matikan kompor dan siap untuk disajikan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.